Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyli Fitriani. Saya dari kelas Biologi C semester 4 IAIN Syekh Nuryati Cirebon. Oke, in this section I will tell you about bacteria Treponema pallidum. Do you know it, guys? Are you ever heard it? Mari kita simak penjelasannya. Happy watching, give your attention. Here you go. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sudah dijelaskan di awal bahwa saya di sini akan menjelaskan materi tentang Treponema pallidum merupakan salah satu bakteri yang berasal dari filum Spirochaetae. Nah, bakteri ini berbentuk spiral. Terdapat 4 subspesies. Yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Kali ini kita akan mengetahui lebih dalam mengenai Treponema pallidum. Pallidum yang merupakan penyebab dari penyakit sifilis. Ini serem. Here we go. Klasifikasi bakteri ini berasal dari kingdom bacteria, filum Spirochaetae, kelas Spirochaetae, ordo Spirochaetales, family Spirochaetaceae, genus Treponema, dan spesies Treponema pallidum. Bakteri ini ditemukan oleh Skaudin dan Hoffman pada tahun 1905. Treponema pallidum merupakan salah satu bakteri gram negatif yang berbentuk spiral, terdiri dari panjang sekitar 5-10 nanometer serta tebal 0,1-0,2 nanometer. Susunan dari Treponema pallidum secara bubut kering terdiri dari 70% protein, 20% lipid, dan 5% karbohidrat. Organisme ini bergerak secara aktif dengan melakukan rotasi secara terus-menerus pada filamen aksialnya yang sentral, meskipun telah menambatkan pada sel host phase dengan ujungnya yang meruncing. Treponema pallidum dapat hidup dan bergerak sekitar 3-6 hari pada suhu 25 derajat Celcius di dalam sel darah. Pengobatan yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yaitu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan juga linknya ke teman-teman supaya kita bisa berbagi ilmu bersama. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.